Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus Adalah Teman Terbaik dan Setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Dusta Mahkamah Agama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Anak-anak, serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus sampai hari ketiga melihat semua peristiwa di kubur ketika Yesus bangkit. Ketika perempuan-perempuan pergi meninggalkan kubur untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit, pada waktu yang sama, serdadu-serdadu juga pergi meninggalkan kubur dan pergi kepada imam-imam dan melaporkan semua peristiwa kebangkitan Yesus. Para serdadu lebih dahulu tiba kepada imam-imam dibanding para perempuan yang bertemu murid-murid. Maka yang lebih dahulu mendapat berita kebangkitan Yesus adalah imam-imam kepala dibanding daripada murid-murid. Berita yang sesungguhnya tentang kebangkitan Yesus diberitahukan oleh serdadu-serdadu kepada imam-imam. Sesungguhnya tentang kebangkitan Yesus bukanlah membuat mereka kaget, tetapi membuat mereka takut. Karena jauh sebelum penyaliban, Yesus sudah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Itulah alasan yang mereka sampaikan kepada Pilatus, mengapa mereka meminta supaya kubur Yesus dijaga hingga pada hari ketiga. Mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah tiga hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu berkata kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.'" Matius 27 ayat 63 dan 64. Para imam-imam kepala tidak dapat membantah bahwa berita kebangkitan Yesus sudah terjadi. Para serdadu telah melihat dengan mata kepala sendiri. Maka satu-satunya untuk menutupi kebenaran akan berita kebangkitan Yesus, maka mereka berunding dengan tua-tua supaya para serdadu itu mau membuat berita bohong. Kebohongan itu adalah, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Matius 28 ayat 13. Mereka membayar para serdadu itu dengan sejumlah besar uang, dan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kebohongan dari para pemimpin agama. Kebohongan mereka berlapis karena mereka menyuruh para serdadu untuk berkata bahwa mereka melihat murid-murid datang pada malam hari seketika mereka sedang tidur. Bagaimana mereka yang sedang tidur tetapi dapat melihat? Niat kebohongan yang satu akan ditambah dengan kebohongan yang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah berbohong, apalagi membohongi kebenaran. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk tidak pernah berbohong, apalagi membohongi kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. Thank you.